Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kadunisa Kasnun dan anda sedang menonton Sudut Pandang. Sudut Pandang platform mengangkat suara anak-anak muda. Hari ini Sudut Pandang bersiaran di Mentara Kota Taman Dagang di Jalan Ampang akan membicarakan mengenai kerja keras tapi miskin. Dan sebelum saya memperkenalkan dengan para tetamu saya, suka saya ingatkan kepada anda di rumah, anda terus boleh berinteraksi bersama kami melalui hashtag 501 Sudut Pandang di laman sosial media kami. Ayo saya perkenalkan dengan para sahabat-sahabat saya yang akan membincangkan mengenai kerja keras tapi miskin ini. Baik, di sebelah kanan saya adalah penulis bebas, saudara Khairil Baharudin, saudara Faris Abdul Hadi dan juga Sharifah Sheryl Azlin Syed Bahrain, iaitu kaunselor berdaftar dan juga perunding Image Bertauliah. Terima kasih kerana sudi bersama saya, para sahabat sekalian, kerana sudi bersama saya untuk membincangkan mengenai kerja keras tapi miskin ni. Okey, kita terus dengan Kak Sheryl. Kak Sheryl, kerja keras tapi miskin ni pada pandangan Kak Sheryl sendiri. Okay, assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih pada Khairunisa kerana menjemput. Yeah. Okay. So, pandangan saya terhadap isu ataupun perkataan kerja keras tetapi miskin ni adalah seseorang individu itu bekerja keras. Yeah. Okay, bekerja keras daripada pagi sampailah ke malam, tak kira weekdays ataupun tak kira weekend. Masa. Yeah. Yes, untuk mendapatkan ataupun mendapatkan pendapatan, sumber pendapatan. Tetapi akhir endingnya pada hujung bulan still juga nampak tak ada. Yes. Yeah. No deep. Macam seolah-olah tiada. Okey, still juga okey, tengok bank sebelum hujung hujung bulan pun sudah bank kosong dan sebagainya. So kerja keras, itu yang saya rasa dan beri pendapat beginilah. Okey, selain daripada itu, kerja keras tapi miskin ni juga walaupun kerja keras sehingga dapat juga pendapatan yang lumayan, tidak menjadi masalah pada kewangan, tetapi ada juga miskin dari segi masa bersama family, miskin dari segi masa untuk diri, untuk rehat dan sebagainya. Alright. Okay. Adakah satu kepuasan apabila bekerja keras tapi apa ni miskin ini, bila kerja keras sampai macam Kak Sheryl cakap tadi, sampai sampai hujung bulan, at the end kita dapat pulangan yang agak puas hati, tapi adakah itu satu yang memang satu trend kepada anak muda atau bagaimana? Bukan, dia begini sebenarnya. Dia meletak kepada individu. Bagaimana dia passion dia. Ada orang dia suka untuk bekerja. Bekerja keras-keras dan juga end up dia tak kisah pun berapa pun dia dapat. Ada juga orang macam tu. Dan juga ada juga golongan yang bekerja keras atas sebab-sebab tertentu. Contoh, mereka mahu berkahwin. Ada nak beli kereta, ada cita-cita tersendiri. Ada apa, keperluan melebihi kehendak. Kehendak melebihi keperluan. Dan bagai-bagai lagi. Macam-macam, orang kata macam-macam lagi. Kepuasan yang saya nyatakan, saya rasa mereka tak akan dapat rasa puas. Saya nak tambah sedikit apa yang Kak Sheryl cakap. Kadang-kadang mereka kerja keras masa, bila bercakap tentang masa, of course kasih sayang dengan anak-anak ataupun dengan kepada keluarga akan kurang. So kepuasan tu takkan timbul jika kerja keras tapi miskin. Miskin kasih sayang, orang kata. Miskin kasih sayang, itu secara kesimpulan yang boleh apa ni Kai simpulkan melalui kerja keras tapi miskin ini. Bagaimana dengan dengan Faris sendiri? Kalau macam kita tengok keperluan melebihi daripada kehendak, tapi kita duduk di Kuala Lumpur ni, anak muda tu mestilah dia ada kehendak yang mereka perlukan dan mereka sanggup mengorbankan masa demi untuk mendapatkan pulangan yang lebih. Jadi pada pendapat saya, kerana orang muda sekarang dia terlalu nak memenuhi kehendak. Kehendak kerana hidup di bandar. Bukan macam hidup di kampung. Kita ada lifestyle lepak malam. Kan, kita perlukan gadget. Contoh sekarang ni anak muda semua ada internet. Walaupun diorang kata diorang susah hari ni, tapi diorang masih gunakan iPhone, smartphone contoh.
harga smartphone satu berapa kan, tapi dia orang still tapi itu kerja keras. Smartphone itu adalah satu, pada saya satu kita yang perlu ada terutama duduk di bandar ini, kerana untuk mengetahui macam daripada smartphone tu kita boleh tengok berita melalui dengan begitu cepat. Orang cakap teknologi di hujung jari sekarang ni, tapi orang muda still ada option. Okay, that's why hari ini orang muda jelas sekali hari ini dia orang memang suka menghabiskan masa terlalu lama kat handphone. Contoh, sebab apa? Diorang suka tengok YouTube, diorang suka Twitter, Instagram, which is kadang-kadang income diorang tak mampu untuk pakai iPhone. Contoh, tak mampu untuk bayar. Walau hari ni kita cakap orang muda miskin di bandar, betul? Kita cakap hari ni orang muda miskin di bandar, tapi mereka telah, mereka juga drive kereta berbanding. That's why kita ada definisi miskin kerja keras tetapi miskin, dengan miskin tega. Jadi hari ini miskin different tega. Miskin di bandar walaupun mereka dinobatkan sebagai miskin, tapi mereka tetap mampu duduk di rumah, contoh kondo kan, sebab nak hidup macam kawan-kawan yang lain, nak duduk kondo, nak pakai kereta yang besar sikit, walhal bila keluar degree gaji baru RM2,200. Nak pakai kereta Honda, saya bagi contoh, kereta Honda contoh bulanan dah RM1,000. Dah half daripada gaji dia, dan macam mana dia nak survive. That's why bila nak memenuhi kehendak mereka, diorang tak terpaksa bekerja sampai mati. Tapi mereka tak ada pilihan. Macam kalau duduk di Kuala Lumpur, kita cakap mengenai duduk di rumah, duduk di kondo. Mereka tak ada pilihan. Katalah tak ada pilihan untuk duduk di tempat lain. Itu sahaja pilihan yang ada. Terpaksa berkongsi dengan kawan-kawan. Gaji macam ya, lepas grad dapat RM2,200 sebagai seorang yang ada degree. Mereka tak ada pilihan untuk baru start kerja. That's why, saya pada pendapat saya hari ini, orang muda perlu lebih peka tentang keperluan dan kehendak mereka. Sebab hari ini jelas mereka telah memenuhi kehendak mereka lebih daripada keperluan. Sebab yang menisaukan dalam statistik menunjukkan belia kita, belia Malaysia, purata satu hari daripada Majlis Supervisi Negara, mereka muflis purata satu hari dalam 50 orang. Jadi keadaan ini merisaukan. Jika kita tak cuba nak educate mereka tentang bagaimana cara pengurusan yang baik, jadi benda ini akan berlarutan, dan inilah isu sebenar kerja keras tetapi miskin. Cuba nak tambah. Kita juga akan cakap mengenai pengurusan nak tambah. Kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita boleh terus dengarkan mengenai apa yang akan nak tambah tu, dan kita juga akan berbincang mengenai kerja keras itu soal wang. Bagaimana pula dengan kerja keras sehingga boleh memudaratkan diri sendiri kerana persaingan dan juga tuntutan kerja. Jangan ke mana-mana, Sudut Pandang kembali selepas ini. Dalam Sudut Pandang, Sudut Pandang platform mengangkat suara anak-anak muda. Terima kasih kerana anda masih menonton Sudut Pandang, dan sebelum kita meneruskan perbincangan mengenai kerja keras tapi miskin ini, saya ingat apa ni, Zul di studio ada nak kongsi mengenai apa yang trending. Zul. Ya, Nisa. Nisa juga kerja keras, saya tahu. Jadi kalau kita nak ceritakan di yang trending di social media khususnya hari ini, petang tadi khususnya, ramai yang berkongsikan cerita mengenai bagaimana salah seorang pekerja muda yang bekerja sebagai copywriter di Indonesia meninggal dunia akibat bekerja selama 30 jam tanpa henti. Dan beliau ialah bernama Mita Diran, di mana Mita ini sebenarnya dikatakan meninggal dunia akibat tidak cukup rehat dan juga akibat mengambil banyak sangat minuman tenaga. Dan dalam tweet terakhirnya, Mita Diran mengatakan bahawa 30 jam tanpa bekerja dan dia masih lagi bertenaga. Dan kalau dilihat daripada tweet-tweet dia yang sebelum ini pun, beliau mengatakan bahawa beliau tidak ada masalah untuk bekerja lama dan menghabiskan masa sehingga 2, 3, 4 pagi di office, di pejabat, kerana ia belah sukakan pekerjaannya. Tapi seperti mana kawan-kawan Nisa katakan tadi, ada yang berkatakan bahawa tak kisah kerja lama tapi miskin daripada segi benda lain. Mungkin miskin daripada segi masa bersama dengan bersosial bersama rakan-rakan, dan juga mungkin kekurangan daripada aspek lain. Jadi keseimbangan itu tidak ada. Kerana ada di antara anak muda ini mungkin suka bekerja keras untuk mendapatkan duit, tapi ramai juga yang bekerja keras kerana minat mereka sendiri. Tapi keseimbangan itu penting. Itu mungkin boleh dikongsikan dan juga dibincangkan nanti, Nisa.
Ya, betul. Baik, terima kasih Zul. Keseimbangan itu perlu sama ada kerja keras untuk apa ni, keuangan, dan juga perlu dibahagi sama rata dengan masa bersama keluarga dan juga sahabat-sahabat yang lain. Okey, terima kasih Zul dengan Kini Trending. Baik, kita nak terus kepada Kai, nak sambung balik mengenai apa ni, keperluan dan kehendak yang menuntut seseorang tu untuk bekerja lebih keras, dan juga bagaimana dalam usaha untuk dalam dari segi kita tolak yang tu, dalam faktor lain, dalam sisi lain kita melihat kerja keras kerana tuntutan kerja sehingga memudaratkan diri. Okay, pertama sini saya nak sentuh pasal kehendak melebihi keperluan. Macam yeah, yang saya nak, bukan bidas tetapi ingin cuba memperbetulkan sikit fakta yang dikatakan oleh Sarah Faris. Pertama, kita bercakap tentang orang KL, lifestyle, cara kehidupan. Secara psikologinya, dia akan menyentuh tentang kehendak itu diperlukan. Kehendak itu menjadi satu keperluan, terutama sekali di kawasan-kawasan bandar. Yeah. Hari ini anak muda, contoh kata umur 18 tahun, dia pakai Galaxy Y. Member datang, pergi minum, pakai iPhone 5. Perasaan tu pasti akan terusik. Aku pun nak pakai iPhone. So benda-benda macam ni yang akan yang menjadikan bahawa kehendak tu melebihi daripada keperluan. Terutama kedua, tuntutan kerja itu orang kata mengikut tuntutan kerja, tengok pada masing-masing lah individu, how dia, bagaimana dia manage keseimbangan yang diletakkan di dalam pekerjaan dia. Contoh kata kalau hari ini dia kerja sampai 12 jam, besok sepatutnya sepatutnya dia kena berehat. Tapi tuntutan kerja ni kita lihat juga dengan persaingan di antara dengan yang lain, persaingan kerja. Kalau dia tinggalkan benda ni, orang lain akan, sebab kita tahu dalam hidup di, terutamanya di kota raya di Kuala Lumpur macam ini, persaingan tu sangat sengit. Apa-apa sahaja yang kita buat semuanya bersaing. Okey. Jadi sebenarnya masalah yang berlaku kalau kita tengok di KL dengan gaji yang rendah, kan, dengan gaji yang tak cukup, mereka terpaksa bekerja lebih masa. Jadi mereka terpaksa cari kerja part time. Contoh habis kerja pukul 5, malam sambung kerja, contoh sambung kerja keras, makan itu ke. Itu apa yang saya maksudkan, kerja keras. Jadi tapi mereka perlu ingat, mereka perlu ada mereka perlu apa? Kawal cara kerja mereka. Contoh, jangan sampai memudaratkan diri sendiri. Seperti yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia sampai bekerja 30 jam sampai mati. Tapi dari situ saya lihat majikan juga perlu monitor pekerja-pekerja dia. Kan, jangan memberi beban yang terlalu tinggi pada pekerja-pekerja. Cakap pasal benda tu, sebenarnya para pekerja sendiri, mereka harus mengetahui tentang akta-akta buruh yang ada. Itu paling penting sekali lah. Macam saya fahamkan Kak Sherry juga pernah membuat dua kerja dalam satu masa. Mungkin Kak Sherry boleh berkongsi pengalaman macam mana Kak Sherry membahagikan masa dan apa sebab Kak Sherry melakukan dua kerja dalam satu masa. Okey, sebelum ni saya pernah bekerja dalam satu masa, buat dua kerja. Okey, pertama kali adalah disebabkan pada diri saya sendiri adalah passion, sebab saya memang suka bekerja bekerja dalam dua perkara dalam satu masa. Itu pertamalah. Yang kedua is sebab duit. Of course sebab duit. Because saya duduk di bandar yang cost of living dia memang tinggi. Dan ditambah pula dengan keluarga, saya perlu membantu keluarga. Saya anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Ibu bapa pun bukan senang sangat dan sebagainya, tinggal di kampung. So itu telah membuatkan saya semangat untuk bekerja lebih daripada dua. Sebelum ni saya bukan saja involve kepada saya pernah bekerja dengan government, kemudian bekerja juga waktu habis bekerja saya sambung kerja untuk kerja bisnes dan sebagainya. Itu menyebabkan salah satu desakan, satu passion tadi dan desakan hidup tadi. Selain daripada itu juga, saya bekerja kerana orang kata macam sesuatu mencari pengalaman yang boleh membantu saya untuk membangunkan dirilah. Bukan hanya kepada fokus kepada satu kerja saja, sebab bagi saya pengalaman itu sangat berharga buat pada diri untuk pembangunan kerjaya, pembangunan diri sendiri. Okey, so lepas ni bila dah ada banyak pengalaman, so itu yang akan membuatkan kita lebih, macam mana kita nak mengatur diri, macam mana kita nak mengatur masa kita, macam mana kita nak mengatur kewangan dan sebagainya lah. So kerja keras ni sebenarnya
macam contoh ya, Nisa katakan tadi ya, kerja keras kerana tuntutan kerja. So saya pernah mengalami perkara itu tersebut, terpaksa bekerja. Okey, contoh habis pukul 8, so kena overtime. Kerja yang utama tetapi kena overtime. Okey, kerja sampai pukul 11. Besok sambung balik. Kerana orang kata persaingan jelah. Kata okey, orang ni boleh tengok, macam bos boleh tengok orang ni lagi baik kalau kerja lebih keras dan sebagainya. So bila saya pernah mengalami perkara tersebut dan menyebabkan keadaan diri saya depressed, sukar. Tetapi bila saya fikir balik sejenak, adakah itu relevan dengan usaha saya? Adakah saya patut berkeadaan seperti itu? Yalah. Saya nak tambah sikit. Okey, apa yang berlaku hari ini, berbalik kepada permasalahan kita, kerja keras tetapi miskin. Saya lihat majikan-majikan tidak memberi gaji yang setimpal dengan kerja mereka. Jadi mereka terpaksa kerja lebih masa kerana gaji yang ada memang tak cukup. Kan? Jadi saya rasa majikan perlu lebih peka. Majikan, let's say kalau pekerja itu buat kerja lebih masa, jadi imbuhan itu mestilah kena setimpal. Yeah. Jadi mereka dari segi psikologinya, mereka berpuas hati dengan kerja mereka. Jadi mereka rasa balik pun walaupun mereka penat, kan? Dia puas hati. Dia puas hati. Betul. Tapi hari ini masalah yang timbul bila walaupun mereka kerja lebih masa, bos mereka atau majikan mereka tidak menghiraukan. Janji majikan mereka nak kerja siap. Dan tiada apa-apa imbuhan yang lebih sepatutnya setimpal diberikan pada pekerja itu. Dasarkan hidup dan juga tuntutan kerja. Kita akan sambung perbincangan ini seketika nanti dengan lebih banyak lagi, saya rasa, poin-poin yang akan diketengahkan oleh para-para sahabat saya ini. Jangan ke mana-mana, anda akan terus menonton Sudut Pandang di saluran 501. Kita berhenti rehat sekali lagi. Sudut Pandang. Baik, sebelum berhenti rehat tadi, Farhid mengatakan mengenai, kita berbicarakan mengenai kerja keras tapi miskin. Beliau ada menekankan mengenai tuntutan kerja dan juga dasarkan hidup. Saya rasa Kai ada nak tambah sikit mengenai bagaimana survival anak muda di kota metropolitan ini, Kai. Okay, sebenarnya first, kalau saya nak tambah pasal majikan, dia ada dua, two ways. Pertama, berkata tentang kerajaan. Apa yang kerajaan boleh bantu kepada mereka, penyewa-penyewa awam yang duduk di kawasan bandar terutamanya. Saya tak nak sentuh pada KL saja, bandar-bandar. Kola dinaikkan. Kola itu dinaikkan daripada, saya tak pasti, saya rasa 300, mungkin dia kata dia 500, mungkin dapat sedikit membantu kepada penjawab-penjawab awam. Manakala kepada pihak swasta pula, kerajaan boleh mencadangkan satu garis panduan kepada swasta untuk menaikkan gaji ataupun menaikkan sistem allowance perbelanjaan terhadap majikan. Saya setuju dengan Kai. Okey, kalau kita lihat pimpinan yang berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak memang banyak menekankan untuk menambah untuk pada pekerja di bandar untuk mencari peluang pekerjaan, maknanya untuk mencari peluang perniagaan baru. Sebab kalau kita lihat Perdana Menteri kita melancarkan berbagai dana untuk membantu usahawan muda yang kita actually PM kita nak bantu pada pekerja di bandar untuk keluar daripada kepompong mereka. Jadi mereka mencuba benda yang baru dan mereka maybe cuba perniagaan yang baru yang mereka belum cuburi, sebab kerajaan pun banyak peluang-peluang daripada segi fund, daripada SME, daripada agro, daripada tekun. Sebab kita, kalau kita nampak, memang Perdana Menteri kita sendiri memang nak sangat bantu orang-orang muda, terutamanya di bandar, kerana mereka faham atas tekanan hidup yang berlaku di Malaysia. Okey, betul. Itu bercakap tentang Perdana Menteri, tindakan garis panduan daripada kerajaan. Bercakap tentang diri kita sendiri, individual. How to cut cost? Macam mana, pertama, kalau contoh kata gaji kita RM3,000, kita nak, mungkinlah kita nak pakai Vios, kita nak pakai kereta yang mahal-mahal. Tetapi why don't kita kurangkan sikit kos, pakai Myvi, kita pakai Viva, tak ada masalah saya rasa kan. Okay, itu satu. Kedua, nak pergi kerja naik LRT, KTM. Itu juga boleh membantu. Carpool, sharing. And then shopping.
bercakap tentang shopping. Shopping, ya. Kita shopping waktu sale. Kita tunggu sale. Waktu sale ada 50%, 80%. Kita still boleh berbelanja. Kita puas, jenama tinggi-tinggi, harga murah. Tapi perlu diingatkan, kalau kita perlu diingatkan kat sini sebab kita anak muda, jiwa tentu ada. Kita tak payah tunggu sale sebab sekarang ni shopping pengaruh-pengaruh lain. Ya, kita ambil pengaruh. Shopping online hanya di hujung jari. Lagi mudah. Ini saya boleh tambah sikitlah. Bagi saya, untuk kita mengatasi masalah dari segi keperluan dan kehendak yang kita bincang tadi. Sebab kita dah buat, kita dah buat kajian keperluan dan kehendak. Tapi at the end, kadang-kadang gaji tu sampai negatif. Okay. Back to the basics lah. Maksudnya, back to basic tu maksudnya kembali kepada apa kita punya keperluan dalam hidup sebenarnya. Okay. Memang faham, betul. Okay. Tengok orang sini pakai iPhone. Orang sini pakai Samsung contohnya kan. So, belum pakai LV lagi, pakai coach lagi dan sebagainya kan. So, semua nak ikut. Okey, betul. Tetapi bagi saya, dari segi ketahanan diri tu sebenarnya, perlulah ditinggikan ataupun dipertingkatkan. Sebab perkara-perkara inilah, kalau kita tak ada ketahanan diri untuk lihat orang macam ni, lihat orang macam ni, orang sebelah macam ni, sebab dia sama je gaji dengan aku, kenapa dia lebih? Maybe dia ada extra. Contohnya, ibu bapa dia senang. Contohnya kan. So, that one is dia package dia lah. Tetapi kenapa kita perlu ikut-ikut dia? Itu dari segi ketahanan diri kita sendiri. Dari segi ketahanan emosi. Dari segi ketahanan gaya kita, macam mana kita nak hidup. Contohnya. Itu perlu. Banyak pengurusan pengurusan emosi yang paling penting lah. Tapi apa yang contohlah, kalau andai kata kita tidak tahu bagaimana, kita dah terlalu rungsing ataupun terlalu tak tahu nak macam mana nak menguruskan kewangan, kita banyak pakar. Dekat luar sana banyak pakar. Contohnya pakar-pakar kewangan yang boleh membantu pakar-pakar kewangan peribadi. Pakar-pakar kewangan, contohnya kaunselor. Yes, ramai ya. Kaunselor dan juga banyak lagi yang boleh membantu kita di luar sana. Yelah, pada sebenarnya tambahan pula yang lepas graduate macam dapat kerja contohnya. Nak demand gaji tinggi-tinggi. Tetapi self adjustment ataupun penyesuaian diri daripada daripada belajar nak kepada alam pekerjaan. Itu memang kita lack of, kita sangat kurang di situ. Itu yang paling penting sekali. Kan nak tambah? Just nak bagi tahu apa yang Kak Sheryl cakap tadi. Sebenarnya saya pernah baca satu buku bertajuk Bijak Mengurus Wang. Yang ditulis oleh Hajah Rohani Datuk Haji Muhammad Syahir. Beliau ada menekankan bahawa pembahagian duit ni kan, dia ada terletak pada 12% untuk membayar instalment kereta ataupun instalment kenderaan motor dan sebagainya. 30% untuk membayar sewa rumah ataupun kita beli rumah. 20% untuk simpanan, 10% untuk takaful, 5% untuk unit amanah, 5% untuk haji, 38% untuk pemajaran. Jika benda ini anak muda terutamanya harus menjadikan benda ini satu realiti, peraturan-peraturan yang telah diberikan, garis panduan tersebut pasti tak akan wujudnya kekurangan dalam hari-hari mereka. Saya setuju dengan Kai sebab daripada Persatuan Pengguna Malaysia Formka, dia menilai, dia telah buat kajian. Anak muda belia banyak mufi sebab loan kereta, loan rumah dan loan kad kredit. Jadi saya nak tekankan, saya suka ingatkan pada orang-orang muda, kita kena bijak mengurus kewangan kita. Jadi dalam penyelesaiannya, saya nampak lesen di universiti, di sekolah-sekolah, saya dah patut ada kursus mengurus kewangan yang baik, didikan awal. Kita kena beri didikan awal tentang pengurusan kewangan yang baik pada peringkat sekolah, pada peringkat universiti. Kerana bila mereka keluar dari di dunia yang sebenar, mereka sudah bijak menguruskan wang. Menguruskan mana gaji diorang untuk rumah, untuk kereta, untuk belanjaan, untuk petrol, untuk mak ayah. Jadi tak boleh berbelanja melebihi daripada keperluan. Berbalik pada apa yang Kak Sheryl cakap tadi. Saya tambah sikit juga. Yang mana ketahanan diri. Ketahanan diri anak muda harus tunjukkan, harus menjadi contoh kita. Setiap insan yang menjadi anak muda ini harus menjadi contoh kepada anak muda kemudiannya. Betul. Dan seterusnya bahawa kita mampu untuk hidup dan tidak miskin di bandar. Ya. Pucuk pangkalnya melihat kepada diri sendiri, ambil cermin, lihat pada diri sendiri apa yang kita mampu, berpijak pada dunia yang nyata. Betul. Mana yang kita perlu, mana yang kita mampu, berbelanja ikut keperluan kita. Betul. Baik, terima kasih kepada para sahabat sekalian kerana sudi berkongsi pengalaman, pendapat bersama kami di Sudut Pandang, Sudut Pandang Platform Mengangkat Suara Anak Muda. Dan anda di rumah, terima kasih kerana menonton kami dan terus
berinteraksi bersama kami di #501 Sudut Pandang. Saya Khairunisa Kasnun. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi. Terima kasih.